Kepolisian Daerah Jawa Barat nyangkeh Forum Ormas Islam atau Formasi pikeun nyalurkeun mangrebu-rebu paket beas keur sakumna marbot, guru ngaji jeung dai di lingkungan Bandung Raya. Eta prak-prakan ngabagikeun paket beas teh dilakonan pikeun ngurangan Bang Balu pangurus masjid anu widang ekonomina ka pangaruhan ku pandemi COVID-19. Polda Jawa Barat nyangkeh Forum Ormas Islam atau Formasi dina prak-prakan nyalurkeun mangrebu-rebu paket beas anu dicawiskeun keur para pangurus masjid, kawas marbot, guru ngaji jeung dai anu ekonomina kapangaruhan ku pandemi COVID-19 di leuweuk Bandung Raya. Totalna aya 1.500 paket beas anu dibagikeun ngaliwatan Forum Ormas Islam pikeun satuluyna didistribusikeun ka sakuliah marbot, guru ngaji sarta para dai di wewengkon Bandung Raya. Sekretaris Forum Ormas Islam Eka Sobarna nembrakeun pihakna ngarasa sumanget nampa eta bantuan ti Polda Jabar. Eta ketak teh dierong salaku kahaat aparat negara nggoni ngurangan Bang Baluh para pangurus masjid balukar pandemi COVID-19. Lor itu, kami dari formasi bekerjasama dengan saudara kita dari kepolisian daerah Jawa Barat akan mendistribusikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Ormas Kebangsaan, saudara-saudara kita yang ada di Ormas Komunitas Hijrah, Ormas Pergerakan Islam yang ada di Formasi. Jumlah kami semua Ormas itu 30 Ormas. Ini nanti akan kami bagi rata, selebihnya akan kami sampaikan untuk saudara-saudara kita, para pengurus masjid, para ustadz-ustadz, dan para guru ngaji yang ada di masjid-masjid yang kebetulan belum tersentuh. Kami alhamdulillah punya datanya, insya Allah kami sebar ke saudara kita yang di masjid. Sajroning kitu, Ketua Lembaga Takmir Masjid Kota Bandung Suyanto ngeceskeun dirina kacida ngarasa kabantuna ku ayana eta bantuan paket beas ti Polda Jabar. Pihakna miharep para pangurus masjid kawas marbot, guru ngaji jeung dai bisa tetap tawakal nggoningnya harapan ujian pandemi COVID-19. Atau pada wabah COVID sendiri, marbot di mana sih kondisinya? Sebenarnya kalau karena kan sebagian besar marbot itu terpengaruh penghasilannya dari keropak ya kayak gitu. Ketika memang tidak ada jemaah, jadi mungkin dampaknya ada apa seperti itu. Sehingga dengan adanya bantuan ini mudah-mudahan bisa sedikit membantu meringankan beban marbot-marbot masjid yang ada di Kota Bandung. Kepolisian Daerah Jawa Barat tepi kakiwari mayang ngamalirkeun bantuan sembako ka sajumlahing elemen masyarakat anu kapangaruhan ku COVID-19, kawas masyarakat anu di PHK, komunitas ojek online, sarta elemen masyarakat sejenak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.